Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا طلاب والطالبات؟ عسى الله يجعلكم جميعا بالصحة والعافية إن شاء الله. طيب، التقينا مرة ثانية في مادة الفقه، وإن شاء الله سأدرسكم جميعا في المادة الفقه. طيب، قبل نبدأ الدرس هذا اليوم، هيا نبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، تسهيلا لي ولكم سأنطق باللغة الإندونيسية. طيب، pelajaran kita hari ini adalah pelajaran fiqh. Insyaallah kita akan belajar tentang pengertian al-fiqh. Al-fiqh bil lughah wal istilah. Kita mulai. Pengertian dari al-fiqh, ta'riful fiqh. Al-fiqh lughatan al-fahm. Jadi fikih secara bahasan, kalau kita ambil fi'ilnya, kata kerjanya, al-fiqh itu adalah fahima yafhamu, ya, al-fahmu. Kemudian faqiha yafqahu, itu diambil secara bahasa atau diambil dari fi'ilnya. Al-fiqhu itu masdarnya, ya. Nanti insyaallah untuk belajar di ilmu shorof. Kemudian al-fahmu itu sama aja artinya. Al-fahmu al-fiqhu artinya satu kata, satu arti, ya. Allah berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hud ayat 91, ya, yang berbunyi qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ma nafqahu, di situ ada faqiha yafqahu, nafqahu. Nafqahu itu fi'lul mudhari' ala dhamir nahnu. Ma naf, ma nafham. Nah, kalau diambil, ya, artikan ma nafham, kami tidak mengerti. Artinya sudah, ya. Kemudian di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka qala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Di sini yufaqihu, yufaqihu, faqah yufaqihu. Di sini artinya fahima yafham, siapa yang ingin, ya, man yuridillahu bi khairan, siapa ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din. Ya, jadi dia harus betul-betul mengetahui atau mempelajari Islam, agama Islam. Nah, itu dua dalil, ya, yang berkenaan dengan al-fiqh, ya. Yang pertama, qalu ya Syu'aib ma nafqahu kasiwaran mimma taqul. Kemudian yang kedua, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, rawahu al-Bukhari. Al-istilah secara bahasan, secara global, arti dari al-fiqh adalah al-ilmu atau ma'rifatu bil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Artinya apa? Ilmu atau ilmu yang mengetahui, al-ilmu atau ma'rifatu, ilmu untuk mengetahui, bil ahkam. Ahkam itu jamak mufradnya hukum, hukum, hukum syariah, hukum, hukum syariah, ya, hukum, hukum syariat seperti sholat, puasa, ya, itu hukum, hukum syariat, ya. Al-amaliyah yang dikerjakan, al-muktasab
yang diperoleh, gitu ya. Min adillatiha tafsiliyah, min adillah dari dalil-dalil at-tafsiliyah secara terperinci. Nah, itu pengertian dari al-fiqh secara bahasan atau secara global. Baik, mufradatnya faqiha yafqahu, fahima yafhamu, memahami. Ahkam, ya, itu jamak. Mufradnya apa? Hukmun, hukum-hukum. Al-muktasab, al-muktasab artinya yang diperoleh. Adillatun, ya, adillatun artinya dalil-dalil atau petunjuk. At-tafsiliyah artinya secara terperinci. Arada yuridu, ya, artinya menginginkan atau mau. Al-amaliyah, amalan-amalan. Baiklah, ini pengertian dari al-fiqhu lughatan wa istilahan. Baik, kita lanjut. Baik, senastamir ba'dah at-tarjih. Baik, hunaka arabtum insyaAllah kathir, nah, sami'tum fi khususan di majlis Muhammadiyah. Baik, kalian mungkin mendengar kata tarjih itu tidak asing buat kalian semuanya. Bahwasanya tarjih itu sering kalian dengar, khususnya di masyarakat kita atau di majlis tarjih, khususnya di Muhammadiyah. Baik, pengertian tarjih itu apa? Nah, kita mulai. Ta'rif at-tarjih. At-tarjih lughatan, dari mana? Rajjaha yurajjihu. Nah, at-tarjih itu masdar, ya, masdarnya. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya diambil rajjaha yarjahu, rajjaha yurajjihu, ya, masdarnya tarjih. Tarajjaha yatarajjahu. Nah, itu bahasa Arab. Satu banyak artinya, ya, satu kata. Nah, kemudian fi'ilnya juga banyak sekali. Itu secara bahasa rajjaha yurajjihu. Baik, fil istilah, tarjih dalam istilah itu apa? Taqwiyatu a'adut tarfain, ay akhadha aqwal ara likuwatil adillah ba'da muqaranatiha. Taqwiyah artinya menguatkan. Taqwiyah, qawiyah yaqwa, artinya menguatkan. Taqwiyatu ahadu, ahadu itu salah satu. Tarfain, tarfain itu artinya sisi juga, biar bisa diartikan, ya. Yaitu apa? Menguatkan salah satu, dua di antara satu sisi. Misalnya hadis ini sama-sama kuat, gitu ya, sama-sama kuat, tapi mana yang lebih kuat lagi, gitu ya, kita ambil. Nah, yaitu setelahnya akhadha aqwal ara, atau mengambil. Akhadha ya'khudhu artinya mengambil. Aqwa ini tafdil, ya, qawiyun, ya. Aqwa itu lebih. Aqwa, akbar, ya, asgar, nah, itu namanya ismu tafdil, lebih, ya, lebih. Misalnya lebih kecil, asgar, lebih besar, akbar, ya, lebih kuat, aqwa, gitu ya. Al-ara, al-ara ini artinya ide-ide, pendapat. Nah, ara itu jamak, mufradnya apa? Ra'yun. Likuwatil adillah, likuwah untuk menguatkan. Al-adillah, dalil-dalil, ya, ba'da setelah, gitu ya. Muqaranatiha, muqaranatiha setelah ada perbandingannya. Nah, baik, mufradatnya kita lihat. Rajjaha yurajjihu tarjih, artinya apa? Jelas
atau menguatkan. Atau bisa juga di bawahnya tarajjaha ya tarajjahu, mengguli satu dengan yang lainnya. Kemudian qawiya yaqwa, taqwiyah, menguatkan. Aqwa, lebih kuat. Ahadu, satu ya. Bisa juga seseorang gitu kan. Tarfun, artinya sisi atau bagian, arah, ujung, titik. Kemudian al-ara, ra'yu, ide, pendapat. Kemudian muqaranah, muqaranah itu artinya perbandingan. Lumhatun, sekilas. Oke, itulah pengertian dari tarjih. Baik, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini pekerjaan atau tugas majlis tarjih itu apa? Kana amalu majlis tarjih mujarratun ikhtiyar aqwal ara fil fikr al-islami. Jadi tugas dari majlis tarjih di dalam organisasi Muhammadiyah ya, adalah apa? Kana amal majlis, kana itu adalah, itu bisa diartikan amal, amal majlis. Jadi pekerjaan atau tugas majlis tarjih mujarradun, mujarrad itu hanya gitu, artinya sekedar. Ikhtiar, ikhtiar itu memilih. Aqua tadi ya, aqua bukan minuman aqua ya. Aqua itu lebih kuat. Aqwal ara, lebih memilih memilih pendapat-pendapat yang lebih kuat. Fil fikril islami, dalam pemikiran Islam. Wal qiyam bitarjih, wal qiyam ya, wal qiyam bitarjih la budda, dengan diadakan ya, dengan adanya majlis tarjih di dalam Muhammadiyah ya, la budda ala asasin. Jadi harus, la budda itu artinya harus, ala asasin, asas ya, landasan, dasar-dasar ya. Wa dawabit, dawabit itu rambu-rambu ya, peraturan-peraturan juga itu kan. Muayyalah, tertentu. Jadi apa namanya, didirikan atau dibangun majlis tarjih di Muhammadiyah itu bukan hanya sekedar untuk memilih pendapat-pendapat yang rajih saja, bukan atau bukan dibangun begitu saja, enggak, tetapi harus punya landasan yang kuat gitu ya, dan rambu-rambu yang telah ditentukan ya. Seperti min amsilati, dari contoh-contoh qararat ya, keputusan-keputusan tarjih, majelis tarjih, seperti apa? Adabus siyasah. Adabus siyasah itu adab-adab dalam berpolitik, siyasah ya, wat tijarah, kemudian perdagangan ya, jual beli ya, perniagaan, wadabul mar'ah, dan adab-adab untuk perempuan-perempuan Islam, bagaimana ya di dalam Islam, walah widhalik. Kita bisa lihat di koror tarjih, majelis tarjih di tahun 1976 dan 2003, kita bisa melihat. Baik, kita lihat mufradatnya. Amalun, amalun artinya pekerjaan atau tugas. Mujarrad, hanya sekedar. Memilih ya, memilih. Kemudian qararat ya, keputusan-keputusan. Asasun, dasar-dasar atau landasan ya. Dawabit, rambu-rambu atau kaidah-kaidah ya. Muayyanah, tertentu, spesifik, khusus ya. Aqwa, lebih kuat. Ya, mungkin di sini ada yang kurang. Ya, insyaallah nanti dilengkapi lagi. Asyasah juga ya. Asyasah di sini enggak ada, tetapi asyasah artinya politik ya, perpolitikan. Kemudian ada di situ at-tijarah ya. At-tijarah artinya perdagangan, jual beli, perniagaan ya. Adab itu adab-adab, sopan santun juga bisa. Adab. Baik.
Mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan melanjutkan apa namanya fikih at-tajdid ruhut tarjih nanti dulu, mungkin minggu yang akan datang insya Allah. Baik, naktafi bihada ayya naktatin bilhamdalah alhamdulillahi rabbil alamin.